kedai makan tak sama tadi. Itu pula tajam. So kat kedai makan tu dia ada karakter. Yang first adalah orang yang makan tengah makan laju tau. Yang second, dia baru lepas makan. Dia baru makan sedangkan kalau macam dulu kalau kedai makan, dia baru sokok. Dia sokok. Oh, tenang. Ada yang tengah lepas makan, tengah borak macam tu. So itu karakter yang you nak kena tengok. So saya suka buat kajian. So selalu saya letakkan kepada diri saya hari ni, saya orang yang jenis macam mana tau. Saya suka settlekan kerja betul-betul. Settlekan claim, settlekan payment, settlekan semua benda baru saya makan. Ada orang pula, dia nak kena kejar deadline meeting tau. Deadline meeting lagi 15 minit. Dan 15 minit untuk makan. Betul tak? So itu keadaan yang you nak kena tengok dan you nak kena belajar. Kalau orang tu lagi 15 minit ni nak kena meeting, you tengok cara dia makan. You nak tegur tak? Kalau tegur, kena bukan chopstick. Jelakan ayam tu masuk. Paling ayam sekali. Sebab itu memang makan dia lain. Dia tak pandang lain tak? So, bila saya bagi flyers, saya ambil flyers, saya letak. Bang, assalamualaikum bang. Baca-baca bang. Tak suka bawa baca-baca. Okay bang, assalamualaikum. Baca bang. Kau orang baca. So saya elak balik sebab saya pernah buat ni dengan abang saya. Mak abang saya masa tu jadi baru jadi ejen. Baru jadi ejen. Masa tu kita orang ada appointment kat KLCC. Saya pergi kat Pelita. Tahu tak Pelita KLCC? Ramai kan? Abang saya masa tu. Nah, try ni ramai orang. Dia pula suruh aku. Try kan? Yang you cakap ada 4 kriteria. Macam mana orang ambil sebab saya 4 kriteria ni adalah buying signal. First ni you tengok you pilih. Orang yang pertama saya bagi flyers, dia terus lambai. Second, dia ambil ya bang, baca-baca bang, tak ada soal khabar bang. Baca je bang. Baca-baca, tengok, letak balik. Yang ketiga, dia ambil selepas makan, dia balik. Dia makan, dia tengok. Yang keempat, dia dengan kawan-kawannya tengah baca, apa ni, tengah ambil flyers tu, dia makan. Lepas tu dia borak dengan kawan dia. You, usaha daripada jauh dia tengok dia kan. Dia borak, seorang tu borak macam macam tu kan. So dalam 4 ni nak pergi mana? 4 kan? So saya tanya abang saya, hello, dah antara 4-4 ni yang kena bagi kat semua kat sini, yang mana perlu yang nak approach? Oh dia jadi quantity surveyor aku. Hari pertama tu betul, memang Allah nak bagi rezeki masa tu. Kak, assalamualaikum. Apa-apa nak tanya tak? Ni, saya pun nak tanya. Yang ni, kalau kena cancer, dia cover tak untuk penyakit-penyakit macam ni? Sebab saya tengah nak cari tak cover. Sebab nak abang saya. Saya close apa ni sampai sekarang. Dia kerja kat M-Bank. Dia ambil masa tu, close on the spot 200 ringgit. So, itu adalah dia punya senario. Tapi bila you pergi, you kena try, tengok. Tengok keadaan macam ni yang you nak belajar sebenarnya. Macam saya sekarang ni, itu layer pertama tau. Layer pertama untuk bagi bang baca bang. Saya sekarang tegur juga orang. Kalau macam kau takut sangat, kau jangan risau. Kau tutup mata. Kau tak buat baca bang. Kau baca bang. Kau jangan berjalan. Boleh kah? Boleh. Ataupun kau nak bagi flyers ni aku duduk belakang aku tolak macam kau muter. Nak? Boleh. So bila kita fun dekat pin ni, luar tu adalah pin the best teacher yang kita boleh belajar sebenarnya tau. So bila benda jadi fun, jadi seronok, dia punya stress tu akan jadi less. Dia kurang kita punya stress. So saya cakap macam-macam kan. Kita buat kat luar tu macam mana kita create nak jumpa orang tu sampai terkejar-terkejar. Cakap saya cakap dorang. Yang ni yang sebenarnya tak tahu pun. Confirm plus. Back home. Betul ke cerita ni? Betul. Saya dah tahu dah ni confirm plus. Betul saya pergi eh. Saya pergi, kau tak pergi, aku pergi. Dia dah pergi dulu. Tapi ikut nasib ada juga pernah close melopong. Pernah jadi juga. Itu pengalaman lah. Tapi dekat kedai makan sebenarnya saya cakap terus terang, tempat makan, itu ikut cara kita berfikir sebenarnya. Kalau you think a bit negative, dia akan reflect. Dia akan jadi apa yang you fikir. Sebenarnya, negative thought, apa yang kita bayangkan ni sebenarnya, illusion lah. Dia akan keluar sebagai satu projek tu. So bila dia pandang tu, kalau dekat dekat IKEA tu ni pun, oh my. Dia bila approach, bang, assalamualaikum bang, tu bang tanya bang. Sebelah. Hey, tak apa.
Saya pernah tengok banyak kali kan. Kita pun nak buat bahas mereka yang present kan. Saya bawa mata sebelah. Saya bawa mata sebelah. Macam tu. Tentu saya nak habis macam, dah hilang. Makan tak bawa sampai, dah hilang. Itu pengalaman lah. Tapi macam mana you pandang kepada benda tu yang menjadi dia seronok. Jadi seronok. Macam Ikea, berapa kali saya kat atas tu kena escort. Saya pergi kat sana, ya cerita asyik punya cerita baik, yang best. Ya. Saya cerita yang, bukan negatif, ni cerita yang pengalaman. So saya kena, ada bodyguard, dua bodyguard datang kat saya. Bodyguard Nepal. So saya approach, saya tengah present kan. Sebelah bakar, oh, bodyguard dah sampai. Okay kak, mak, lepas ni saya ada bodyguard yang mengiring saya. Sebab kerja saya pun ada dua. Kita nak jaga orang, kita pegang cash, bodyguard akan jaga. Dia, bang saya tahu bang. Cik kau lain kan, bang, bodyguard saya dah datang orang lain. Bodyguard tak? Haa, bodyguard saya lah. So bila keluar tu, dua bodyguard keluar. Banyak kat IKEA, semua akan pandang lah. Confirm pandang, dan tak pandang buta. Memang pandang je jalan tu, dua orang escort kan. Jangan buat muka bersalah tu. Kita punya style lah, jalan macam. Ada kena halau kan, kena halau. Bos, you tak boleh nega apa, tak boleh nega. Itu pengalaman, dia sebenarnya seronok. Kalau kita sebenarnya kan, kalau kita tahu macam mana nak handle kita keluar, macam saya bila tadi, kita nak belajar. Niat memang nak belajar, insyaAllah kita punya aktiviti dia akan meningkat. Dia akan, vital behavior kita akan meningkat. Kita sebab kita kalau macam contohlah, macam satu hari tu, kita dah buat phone call. Tak ada appointment kan. Apa lagi kita nak buat?